Hi children and welcome to another video. So, ada beberapa kawan bertanya kepada saya, adakah dengan memakan suplemen biotin, okay, yang ini, dia boleh membuatkan rambut kita menjadi semakin lebat? Okay, isu mengenai biotin dan rambut yang gugur ni menjadi salah satu isu kontroversi dalam bidang sains. So, sebelum saya nak cakap dengan lebih lanjut, saya nak bercerita mengenai biotin ni apa benda. So, biotin ni dia hanyalah sejenis vitamin yang berada di bawah klasifikasi vitamin B. Banyak orang dia berfikir dan dia ada baca kat internet, dia dengar kalau seorang tu mengalami rambut yang gugur, dia sebenarnya maybe mungkin mengalami kekurangan biotin dalam badan. Tetapi kalau dari sudut saintifik, kekurangan biotin dalam badan tu sangat-sangat rare, sangat-sangat jarang didapati di dalam populasi manusia secara general. Okay, sebab apa? Sebab biotin ni, dia di samping dia ada dalam banyak sumber makanan seperti dalam cendawan, dalam kuning telur, dalam bunga kobis, ia juga boleh dihasilkan oleh bakteria yang berada di dalam usus kita. So memang sangat-sangat-sangat-sangat rare lah nak kata bahawa orang tu rambut gugur sebab biotin dia tak ada. Kalau ada pun orang tu memang mengalami kekurangan biotin dalam dia punya badan, ia hanya orang-orang tertentu sahaja seperti kanak-kanak, ibu yang mengandung, orang yang selalu minum alkohol dan juga orang yang ada masalah genetik. Tetapi secara general population yang berada dekat muka bumi ini, memang rare. Memang rare. Pada tahun 2007, ada sekumpulan saintis ni, dia buat kajian mengenai biotin dan juga patient ataupun pesakit yang mengalami kekurangan biotin dalam badan. So apabila sekumpulan saintis ni dia bagi suplemen biotin ni kepada mereka yang mengalami kekurangan biotin dalam badan yang memang dah confirm, so biotin yang diberikan tu memang boleh melebatkan rambut sebab mereka memang dah kurang biotin dalam badan. Tetapi untuk kita, untuk orang-orang yang sihat, untuk orang-orang yang secara umumnya dekat muka dunia ni, mengambil suplemen biotin ni memang sangat-sangat membuang masa dan membuang duit sebab benda tu tak ada efek. Sebab kita punya biotin memang dah cukup dalam badan. So, bila kita ambil biotin lebih, dia tidak membantu pun untuk melebatkan rambut, okay? Sebab kita memang dah ada. Tetapi untuk golongan yang memang kurang dan memang dah buat medical check-up dengan doktor, so yang tu memang berkesan. Faham tak kat situ? So, sebagai conclusion, saya nak sarankan kepada kalian, janganlah membazir duit untuk membeli makanan-makanan tambahan ataupun suplemen dekat drugstore sebab kebanyakan suplemen itu hanyalah overclaim, okay? Dia tidaklah dibuktikan secara saintifik yang betul-betul mantap. Dan kebanyakan suplemen sangat mahal. So, saya tak nak kepada kalian untuk membuang duit. Tapi sebenarnya result ataupun kesan untuk melebatkan rambut tu hanyalah sangat-sangat minimum dan sangat-sangat tidak diendahkan oleh mata secara general. Okay, saranan saya kalau nak betul-betul nak juga naikkan kadar biotin dalam badan, tak perlu nak ambil suplemen. Just makan makanan yang kaya dengan biotin seperti cendawan, bunga kobis, kacang-kacang. Yang tu memang for me lagi berhasiat berbanding ambil suplemen. So yeah, that is the thing. I hope that you can get some benefit from this video. So if you guys like this kind of video, give me thumbs up and thanks for watching. Bye.